Assalamualaikum. Hai guys. Ini hari kita mau coba-coba memancing di Pantai Serasi pemirsa. Saya mau kasih tengok ya. Tuh. Banyak gunung-gunung. Yang bagian sini nih, ini yang saya zoom, itu adalah tempat minyak dia, itu minyak mentah di sana pemirsa. Inilah adalah jembatan Diana. Dan ini pancing aku. Beginilah suasana di pantai. Pantai Serasa pemirsa. Kalau si kawan, kau tahu di mana artis aku? Artis YouTuber kuna. Macam mana bang nih hari? Panas. Oh, panas kah? Apa sudah dapat ikan? Sudah. Berapa ekong dah? Banyak. Banyak sudah. Ndak mau kasih tengok sama pemirsa di sini kah? Nanti. Nanti. Oke. Bah, kalau macam itu kita kasih tengok lagi yang cantik-cantik. Buat si pemirsa semua. Ini adalah kawasannya. Ini juga orang memancing. Ini adalah Pantai Serasa pemirsa. Pantai penuh perjuangan. Air baru kan menaik bapak pemirsa. Sebab itulah. Oh tuh. Ada kereta itu tuh nah. Jembatan. Ini cuma hanya menyeberang ke sebelah saja. Itu tuh. Ini nih yang warna putih-putih ini, itu tangki minyak. Yang disedot dari tengah laut. Lepas itu simpan di situ. Macam itu pemirsa. Sebab itulah di Brunei sini. Dia punya minyak diesel, terlalu murah, sebab sendiri punya. Gitu pemirsa. Nah ini si kawan. Ada strike bro? Ada? Ada. Oke. Lanjut. Nah beginilah suasananya. Oke. Nah kita tengok dia membuang. Abang, dia mau coba-coba dulu. Mana lah tahu. Bismillah. Oi, jauhnya. Boleh tahan. Mudah-mudahan ada air, ada ikan. Begitulah pemirsa. Nah. Inilah aktiviti kami hari ini. Buang boring di sini dan juga ya untuk mendapatkan si lauk. Macam itu. Mendapatkan si ikan. Sini banyak sudah bapak pemirsa sekarang tuh ada yang BBQ sudah di sini. Sana pun belum juga ada yang dapat ikan ini. Tuh ada orang sana tuh. Oke, nanti lagi kita sambung ya. Oke, Kak Bang. Oke.
Oke, nanti kita sambung lagi. Aki-aki sana merambat pemirsa. Kita memancing jangan merambat. Bukannya juga sungai, ini laut. Dia merambat apa ini si Aki? Mudah-mudahan dia dapat bara-bara ita. Bismillah. Alamak. Enggak sudah kuat. Iya. Memanggil buaya kita. Ya ada kan di sini. Ada ditulis di sana dilarang masuk air. Pasal ada itu si monster. Kaget, aku pikir ikan. Ternyata umpak. Ternyata apa kali? Tapi tidak. Bahasa saja dia harus macam itu. Hai guys, ada dirt-dirtnya itu. Dia ada gigit-gigit tadi. Setelah dia berstandby di sana pemirsa. Bukan? Dia kah bukan? Kalau di sebelah kami selalu dapat ikan sembilang. Ikan sembilan itu. Hai. Terlampau lambut pak. Dia punya anak. Oh, hitam. Hitam. Ada hitamnya pemirsa. Oke, saya pun mau angkat aku punya ini. Halo guys, kita sambung di spot ujung sana part 2 nya nanti. Ini di spot pertama tidak ada. Ini kita coba di spot kedua ya. Mudah-mudahan di sana ada ikannya. Kalau tidak pun tetap kita tetap stay tune. Pantau keindahannya Pantai Serasa Brunei. Inilah. Ini ada restorannya. Macam kedai-kedai kopi untuk santai makan. Cuma di sini masa sekarang dan mungkin untuk selamanya tidak diizinkan untuk mandi. Sebab pantainya ada monster sudah. Nah, sekarang ini cuma hanya orang mancing saja di kawasan sini. Dan juga ada playground kan. Untuk anak-anak bermain macam itu guys. Dan di Pantai Serasa inilah ada tempat perlombaan perahu. Macam itu. Ini guys, kita pergi di ujung sana untuk memancing. Kita cobalah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak pun alhamdulillah juga. Minggu sih ya kali dia buka. Sayang. Apa tuh namanya? Saya pun tak tahu, lupa-lupa ingat lah guys. Okay. Jangan lupa tonton terus jenis ya, buka itu saja. Kalau suka dengan channel ini jangan lupa tinggalkan komennya dan juga like. Itu ada orang. Okay, guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini ada spanduk-spanduk larangan ini guys tuh. Nah, kalau mau tengok untuk di dalamnya tunggu di part keduanya guys.